selamat bertarung. Fighter. Kalian sudah tahu peraturannya. Ikuti perintah saya, lindungi diri kalian setiap saat, dan bermain sportif. Touch gloves. Kembali ke sudut. Partai perbaikan peringkat di kelas lightweight. Ini dia, silakan Bung Bram dan Bung Zuli. Terima kasih Ovi. Ini dia, Zainal Abidin Bahri lawan Chandra Iwan. Kalau tadi kita lihat grappler versus grappler, sekarang striker versus striker. Apakah sesuai yang tadi? Coba kita lihat. Pasti lebih seru lagi. Dan ini kita langsung saja dibuka. Jatuh. Coba langsung Chandra Iwan. Langsung mencoba untuk mencoba giletin. Dan ingat, Chandra Iwan juga memenangkan pertarungan terakhirnya dengan submission. Jadi dua-dua sama tahu submission lah ya. Sama-sama tahu. Tapi posisi Zainal cukup baik nih untuk mempertahankan gelar ini. Betul. Cukup buat lelah Chandra nih. Biasanya kalau sudah begitu, kalau tidak terlalu sepertinya dalam. Sepertinya udah mau lepas, sudah mau lepas. Sedikit lagi lepas. Sebaiknya kalau sudah seperti ini sih, dilepas aja. Dilepas. Ya, dilepaskan. Dia baru menghabiskan energi kan. Betul. Seperti tadi ya. Dan scramble cepat. Nice. Gitu. Nis kembali. Nih, dari Zainal Abidin. Nis kembali. Masuk. Chandra. Chandra. Wah, sebuah tendangan ke kaki. Bisa lelepas. Yeah. Oh, keras sekali tendangan karena paha dari Chandra. Akhirnya berdiri. Mulai dari atas lagi. Sepertinya sudah berasa. Kita sudah berharap nih bisa adu striking ya. Iya. Tapi tadi sudah berasa sepertinya step-nya, berarti langkahnya. Langkahnya itu sudah kelihatan. Ya. Cukup sakit sih tendangan tadi, sangat telat. Itu 3-4 biji tendangan itu pasti kalau kena di paha juga pasti ada efek, efek yang luar biasa. Langsung saja dengan lihat masuk pukulannya yang terlalu terbuka dari Chandra, akhirnya bisa dikontrol oleh terlalu bernafsu Chandra. Selesai. Dan langsung dihentikan. Tidak butuh waktu lama. Hanya butuh satu ronde dan Zainal Abidin Bahri dari Phoenix kan. Luar biasa, luar biasa. Memenangkan dengan TKO di ronde pertama. Kita lihat fighter kita sangat eksplosif ya, Bung ya. Betul. Langsung dia di stock. Nah, ini dia replay-nya. Ya, replay. Dan ini dia ground and pound langsung hammer, saja. Ya. Hammer. Dan membuat Chandra kebingungan, panik. Akhirnya menyerah. Saya lihat pukulannya belum begitu masuk dengan telak, ya, tapi ya, karena Chandra sudah panik duluan jadi akhirnya menyerah. Pertarungan ini pada ronde pertama, menit ke-1 lewat 27 detik dengan kemenangan TKO menggunakan teknik ground and pound tentu saja. Kemenangan dari sudut merah, Zainal Abidin. Zainal mau sampai jam 5 di situ, munduran sedikit. Yeah. Baik, Zainal Abidin Bahri luar biasa. Iwan juga bukan lawan yang sepele ya. Menurut Anda bagaimana penampilan seorang Chandra Iwan tadi? Luar biasa. Kang Iwan terima kasih banyak fake-nya malam ini. Kang Iwan sungguh luar biasa. Game plan saya sedikit meleset, tapi karena saya benar-benar patuh dan punya beberapa strategi, jadi saya ikut strategi dari Coach Diki. Terima kasih kepada Coach Diki, kepada Ika Ragil, Ira Sari, semua supporter dari Max for Gym, dari Phoenix Bekasi, kepada seluruh masyarakat Gunung Kidul Yogyakarta, terima kasih yang telah mendukung saya. Terima kasih. Baik, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Zainal Abidin Bahri.